Halo, sahabat-sahabat Kasanta IND semua. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Ini saya mau pergi, rencananya saya mau ke rumah Desa Mumpuni. Nanti mudah-mudahan saya ada kesempatan untuk mereview rumah Desa Mumpuni. Oke, coba nanti ikuti perjalanan saya nanti sampai ke tempat Desa Mumpuni. Saya lihat kalau untuk estimasinya perjalanan saya tadi itu kurang lebih sekitar 3 jam. Ya ini sahabat-sahabat semua, saya sudah nyampe di rumah Ustazah Mumpuni. Ini rumahnya di Desa Gentasari, Kecamatan Kroya, Cilacap. Saya baru nyampe. Perjalanan tadi saya dari rumah ke sini itu 3 jam lebih karena ada istirahat. Ini rumahnya. Sahabat-sahabat semua, ini ada spanduk dari teman-temannya Ustazah sendiri waktu masih ikuti aksi Indosiar. Yuk kita coba masuk ke latarannya dulu, nanti sambil nunggu katanya mau ketemu sama bagian administrasinya. Mudah-mudahan nanti saya bisa ketemu langsung sama ustazahnya. Ini katanya suruh nunggu nanti ketemu sama bagian adminnya. Ini di bagian pelataran itu ada lemari display. Mungkin di saat dulu waktu ikut event-event kejuaraan itu. Itu ada foto yang sama Mas Didi di hitam putih itu, ya kan? Piala-pialanya itu banyak. Piala apa lagi ya itu, soalnya kan tulisannya sudah pada pudar karena di luar terus kena panas seperti itu. Banyak itu piala-piala kejuaraan yang dulu diraih sama Ustaz yang Mumpuni, mungkin pada saat ikut event-event apa gitu. Ini saya dekatkan itu, nah itu saya coba baca sendiri sahabat-sahabat semua. Ini yang tempatnya agak gedor, coba saya perlihatkan yang di bagian bawah itu. Itu ada juara satu lomba keguritan HUT Kemerdekaan RI yang ke-64 OSIS SMP Negeri 4 Kroya 12 sampai 15 Agustus 2009.
foto-foto ustazah sama teman-teman artis itu. Nah, ini saya lagi di terasnya ini, nah, itu jagoan saya itu ikut dek, mangke jatuh. Nah, dadah ya pripun. Nah, pinter. Ini foto-foto yang ada di daerah ini. Rumahnya agak sepi, mungkin apa karena lagi masa-masa COVID atau gimana gitu kan. Rumahnya jadi agak sepi. Mudah-mudahan nanti ustazahnya di rumah, saya coba mungkin biar bisa ketemu. Itu kendaraan yang biasa dipakai kalau ustazahnya lagi ceramah ke daerah-daerah lain itu. Saya ingat banget itu kendaraannya. Coba saya akan mendekat, saya perlihatkan plat mobilnya. Nah, ini salah satu kendaraan yang juga sering dipakai itu. Nah, ini mobil ini saya hafal banget, ini sering dipakai mobil ini ya kan. Nah, ini kalau rumahnya kemudian mungkin rumah lama gitu kan, saya nggak tahu ini kok belum direnovasi bagus, padahal ustazah ini duitnya sudah banyak. Kenapa, apa memang suka untuk model rumahnya itu apa gimana gitu kan, tapi rumahnya belum direnovasi, masih rumah lama seperti itu. Saya akan ke sana lagi itu, mungkin pasti apa bapak itu tadi adminnya kayak mungkin. Oh, bapak tadi yang adminnya ya pak? Oh. Nggih, matur suwun pak. Dengan bapak siapa ya pak? Sarno Rismanto. Ah, dengan Pak Sarno Rismanto ini bagian adminnya Ustazah Mumpuni ini. Saya kemarin sudah mendaftar kurang lebih sekitar 2-3 bulan ya Ijah. Nah, ini kayak saya mau. Hah? Bulan September mau nggih? Iya. Bulan September. Nah, ini saya lagi ibarat kata itu daftar ulang apa kayak memastikan keseriusan saya ya. Gitu kan. Nah. Cuma wonten tanggal 8 nggih, 8 September nggih. Nggih. 8 gih. September. Nggih. Karena di Rabu malam Kamis. Heeh, di bulan Agustusnya itu enggak ada. Mboten estu enten sing kosong, Pak. Agustus full karena maksudnya bulan Agustus kemarin sarangane mlebete bulan-bulan peringatan hiburan Islam. Bulan Muharram termasuk ya HUT RI juga tuh. Momennya pas sibuk bulan Agustus. Momennya niku nggih. Artine full lah ngene. Berarti niku napa saya sudah fix Pak dapatnya di bulan September gitu ya, Pak. Kalau semalam di booking, atas nama Bapak Nur Zaini. Desa Kendal Doyong RT 7 RW 4. Betul. Kabupaten Pemalang. Iya.
Nah ini tapi nomor HP-nya Benten iki, nomor iki 0878-2799-9339. Yang biasa Pak telepon itu. Nomor mang ini iki kula cek Benten. Ini kan nomor nomor istri saya kan ada 2, Pak, gitu. Aktif doyong ya? Iya. Nggih. Aktif semua. Nek mboten lepat ning acarane dobel apa kali motong hitel kali mati lewat lurus. Nggih. Dobel. Pernikahan dan hitam. Nggih. Pernikahan dan hitam. Heeh. Kalau semalam sampun. Nah ini sahabat-sahabat Hasan KYT semua, saya ngebikin di sini untuk kepastian tanggal dan waktunya, waktu sempatnya untuk ustazah mumpuni nanti biar apa ceramah di tempat hitanan anak saya. Nomor HP sing mangin iki sami nggih. Nggih sami semua. Kalau wastani Benten terus kok Benten. Iya, sama nomor WA-nya beda ya, Pak. Kalau sih kalau semantan kontak kali dulu, ini nomor Excel. Iya. Kok Benten ya mungkin barangkali satu. Alasan malah minggu. Heeh. Untuk diparingi surat tuh. Iya. Paling surat tanggapan. Oke, sementara waktu itu istri saya lanjut ngurus administrasi. Saya nerusin ini ya. Tadi yang apa yang saya perlihatkan untuk ini apa untuk piala-pialanya yang diraih sama Ustazah Mumpuni. Oh ini nih yang pada saat kejuaraan aksi Asia 2017 itu. Nah itu pialanya. Coba kalau lihat, saya lihat yang ini nih. Oh sama ini aksi Asia juga. Itu lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat LP2M Cilacap. Pak, yang foto sebaris waktu ustazah bareng sama di aksi mana ya, Pak? Yang bareng-bareng sama teman-temannya waktu di aksi. Iya, yang Indonesia. Foto-foto ini tak senten. Oh, foto ini sing dipasang tempur iki. Oh, nggih. Oh, nggih. Nah, itu foto sama Mama Dede. Oke, terima kasih untuk sahabat-sahabat Hasan KYT semua. Barangkali ada yang pengen ngundang Ustazah Mumpuni, bisa nanti tanya-tanya sama Hasan KYT. Nanti saya kasih nomor telepon, saya kasih alamatnya, nanti saya share log juga. Jadi untuk datangnya ke sini itu gampang. Ya, oke. Oke, sementara gitu aja. Ini review rumah Ustazah Mumpuni di daerah Kentasari, Kroya, Cilacap. Dan untuk sama sekali dia panitia masuk langsung